kerjaannya. Ibu lihat sepatu kamu berbeda. Ini lengan baju, kenapa digulung-gulung? Sekolah kita punya aturan, nak. Aturan itu dibuat agar kalian disiplin. Kalau seperti ini modelnya, gimana cara kamu disiplin? Kamu memang lain dari teman-teman kamu yang lain, ya? Atau kamu butuh perhatian khusus dari ibu? Iya? Yeah. Bu, saya sudah datang ke kelas. Tania!快点啦，我要读书。这个呢，你的饭不要忘记吃饭呀，不要忘记在读书那边呀。有吗？谢谢妈。 Bahagia rasanya memiliki keberagaman yang membawa kebersamaan, didasari oleh rasa toleransi, kasih sayang, dan saling menghargai. Aku belajar bukan hanya untuk mengejar nilai di rapotku. Aku juga belajar
bagaimana menjadi seorang Kartini yang mampu menjadi contoh sebagai pelestari warisan budaya bangsa. Sekolah sebagai rumah kedua bagiku. Kerinduanku kepada teman-teman, belajar bersama, serta berbagi banyak hal, itu yang membuat aku bahagia. Disinilah awal kisahku. Seperti yang kita ketahui, sekolah kita ini kan sudah menjadi pilot project untuk kurikulum Merdeka Belajar. Setidaknya harus punya motivasi ya, gagasan, inovasi untuk peningkatan pilot project itu sendiri. Jangan sampai P5 itu sendiri nanti membosankan untuk peserta didik kita. Sebagai ketua fasilitator P5, otomatis Bu Alima harus bisa ya bekerja sama dengan fasilitator sehingga nantinya sekolah kita bisa menjadi contoh sekolah lainnya dan menjadi rujukan dari sekolah kali lainnya untuk studi banding dan sebagainya dari segi administrasi dan lainnya. Itu yang kita harapkan bersama ya. Di samping sebagai pilot project P5, otomatis bagus juga ya untuk anak didik kita untuk lebih mengenal ya budaya lokal yang ada di Bengkulu ini. Dan nantinya untuk lebih mengenal ya, mengenal makanan, budaya dan tradisi yang ada di Bengkulu Utara ini khususnya dan umumnya pada Bengkulu. Mungkin itu saja ya. Aduh Felix, pagi-pagi ini kita sarapan dulu yuk. Ayo Ikal, tunggu sebentar loh, kita tunggu Lindi dulu. Teman-teman, maaf ya aku agak terlambat. Nah, ini pesananmu Felix. Ini makanan favorit saya, oh. Namanya kue baitat. Aku juga, Felix. Ya, oh. Nanti saya bagi-bagi ya. Besok jadi nggak kita hunting makanan? Jadi dong. Masa nggak jadi? Ayo, Ika. Kamu dari tadi makanan terus, oh. Betul, Felix. Sudah-sudah. Yuk. Ayo kita masuk. Baiklah anak-anak, sekarang ibu akan mengadakan kuis. Kuisnya, siapa yang bisa menyebutkan makanan dari Indonesia beserta asalnya? Silakan. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan. Empe-empe berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Lema dari Provinsi Bengkulu. Lema dari Bengkulu. Lagi ada yang bisa? Saya, Bu. Rendang dari Sumatera Barat. Iya, rendang dari Sumatera Barat. Sebelum pembelajaran kita berakhir, Ibu akan menyampaikan aksi nyata untuk proyek P5 kita yang akan datang, yaitu membuat makanan khas Provinsi Bengkulu. Tetap berkelompok, kelompoknya tetap kelompok yang kemarin juga, kecuali Tania. Ibu mau Tania bergabung dengan kelompok Rini karena berdasarkan nilai proyek yang lalu, nilai Tania belum begitu sempurna ya. Semoga dengan bergabung dengan kelompok Rini, nilainya bisa lebih baik ya nak ya. Sekarang sebelum kita pulang, sebelum pembelajaran kita berakhir, Ibu mau kalian mengidentifikasi terlebih dahulu apa saja makanan yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Silakan.
Astagfirullahaladzim. Ya. Ah, Rindi, gimana? Udah identifikasi? Udah, Bu. Sudah. Rencana mau buat kue apa? Rencananya mau buat kue tart. Oke, okay, buat kue tart, buat semaksimal mungkin lah ya, berhasil memuaskan ya. Oke, okay, ya. Matamu, Tania. Jalan begitu luas, gak nampak kau diriku. Tania. Bukannya kita kumpul sama teman-teman membahas untuk proyek? Hah? Proyek? Proyek apa? Oh. Bilang sama yang lain. Kalau aku, gak ada kaitannya sama proyek ini. Lagian juga, aku sibuk. Aku ada urusan yang lain. Walamak, kacau kali. Hai ya, Lindi. Mana teman-teman kita ini, oh? Ini sudah siang dan perutku juga lapar sekali ya. Sabar aja, Felix. Mungkin sebentar lagi mereka datang. Tenang aja. Nanti juga kita akan makan bersama-sama kok. Mantap itu, Felix. Bah, gimana nih kelompok kita ini? Samuel, maksud kamu apa? Si Tania lari dari tanggung jawabnya. Sepertinya dia gak ikhlas di kelompok ini. Benar kata Samuel. Sepertinya kelompok kita tidak ada kompak-kompaknya. Kalau yang satu beralasan, yang lain juga akan ikut beralasan. Betul itu, Ulan. Apa ini ribut-ribut, ah? Kita ini sebagai kelompok tidak boleh berpecah belah. Kita sebagai kelompok harus menyukseskan proyek kali ini, ah. Betul itu, Felix. Teman-teman, jangan karena satu orang saja kelompok proyek kita tidak dapat berjalan. Samuel, kamu adalah orang yang diandalkan di dalam kelompok proyek ini. Aku rasa kalau tanpa kamu, mungkin kelompok proyek ini tidak dapat berjalan. Dan kamu, Wulan, kamu adalah orang yang tepat untuk berada di kelompok proyek ini. Karena kamu pintar memasak, dan di sisi lain, kamu juga mempunyai selera yang bagus. Ini artinya adalah ataupun tak ada, Tania, kita harus menyukseskan proyek kali ini, oh. Betul itu, Felix. Hai ya, Haikal. Kamu dari tadi betul-betul saja, oh. Betul itu, Felix. Hai ya.
kamu kenyang makan kayak gitu, Kak? Gak tahu juga. Ayo, Ami. Eh, Rindi. Lah, Mai peko? Gak, aku lah mesra makanan khas daerah ngin kuat-kuat uku. Eh, kebetulan. Kamu punya usaha makanan khas daerah, kan? Oh, bisa-bisa. Emangnya kamu butuh berapa dan apa? Aku butuhnya kue tart. Agak banyak sih, soalnya kan juga buat oleh-oleh. Oh, nanti kita boleh kontek-kontekan lewat Ami aja ya. Bisa kan? Oh, ayo, makasih ya. Au, samoy. Ya Dewa, semoga nilai Tiang menjadi lebih baik lagi tahunnya. Bu Halimah, tidak seperti yang ku kenal dulu. Dia seperti memperlakukan Rindi lebih dibanding siswa-siswa yang lainnya. Tania, aku juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Dan aku juga pernah dianggap tidak penting. Bahkan, aku pernah dianggap tidak ada. Tapi ini beda, Wulan. Bu Halimah seperti memperlakukan Rindi lebih spesial dibanding yang lain. Tania, mungkin itu hanya perasaanmu saja. Aku yakin Bu Halimah memberikan perlakuan yang sama kepada siswa-siswanya. Dan aku yakin Bu Halimah adalah orang yang tepat untuk membimbing proyek kelompok kita. Sudahlah, Wulan. Sepertinya tidak ada juga solusi di sini. Felix, ajak aku ke luar negeri dong. Haiya, lu orang mau ngapain, no? Kata orang-orang, tempat-tempat di sana bagus-bagus. Haiya, di sini tempatnya jauh lebih bagus. Makanannya juga jauh lebih enak. Dan orang-orangnya jauh lebih lama, ho. Bah, apa yang kalian bicarakan di sini? Macam perkumpulan mak-mak aja, Gun. Aku mau ke luar negeri. Mak. Adanya duitmu? Kan itu impian. Kita sekolah dulu. Kalau sudah jadi orang besar nanti, jadi orang kaya, baru kita keliling bumi. Hanya Samuel, tak perlu jadi orang kaya untuk keliling bumi, yo. Kita yang penting harus berprestasi. Dengan prestasi, siapa tahu kita bisa keliling bumi, yo. Mantap, Felix. Mantap, Aika. Kompaknya kalian duanya. Yoi, kami kan kembar. Uma, agak lain. Ada apa, Rin? Aku dari pagi tadi belum sarapan. Dan sekarang aku mau pulang. Tan, kita kan ingin mempersiapkan kegiatan untuk proyek minggu depan. Nah, kamu adalah salah satu dari kelompok proyek ini. Untuk apa? Lagian juga, aku nggak ada spesialnya kan di kelompok ini. Wah,
Kok gitu, Tan? Emang bener kan? Maksud kamu apa? Kamu selalu saja dapat perhatian yang lebih dari Bu Halimah. Sedangkan aku... Tidak. Itu menunjukkan kalau aku emang gak ada artinya di kelompok ini. Enggak gitu, Tania. Tania, kamu tetap berarti di kelompok proyek ini. Ah, udahlah. Jangan membuat rasa laparku ini malah menjadi makin emosi. Terima kasih ya, Felix. Kamu telah mendukungku untuk tetap menyadarkan semua teman-teman kita tentang pentingnya menjaga dan melestarikan budaya daerah kita, budaya nasional kita. Hanya Lindi, ini bukan soal siapa mendukung siapa, Om. Ini juga bukan soal terima kasihmu kepadaku. Tetapi, kitalah yang harus berterima kasih untuk negeri ini. Karena telah memberikan kekayaan yang begitu banyak kepada kita, Om. Wah, aku tidak menyangka kamu mempunyai jiwa nasionalis yang begitu besar, Felix. Tidak perlu memujiku seperti itulah, Lindi. Tetapi, marilah kita
memulai dari diri kita masing-masing untuk melestarikan budaya kita. Oh. Iya, aku sependapat denganmu. Bagaimana kalau pada peringatan Hari Kartini tahun ini, kita mengenakan pakaian adat daerah masing-masing biar seru. Oke ya, saya setuju. Kalau kamu, Lan, gimana? Setuju nggak? Setuju. Oh iya. Kalau kamu, Tania, setuju nggak? Aku rasa hari ini kelompok kita gak ada gunanya. Memang yang kita lakukan hari ini jauh dari kata bagus, rapi, indah, atau bahkan sempurna. Tapi inilah awal kita sebagai wanita Indonesia, sebagai Kartini-Kartini muda Indonesia, untuk terus melestarikan dan menjaga budaya nasional kita. Berupa makanan-makanan khas daerah kita. Suatu saat nanti, aku akan menjadi pengusaha kuliner untuk makanan-makanan khas daerah kita. Ya, itulah cita-citaku, menjadi pengusaha kuliner sekaligus tetap melestarikan budaya daerah kita berupa makanan khas daerah kita. Dan kamu, Tania, kamu akan dapat diskon yang banyak kok kalau order di tempatku. Lanjutkan saja khayalanmu itu. Aku gak tertarik. Bisa aku bagi-bagi nih. Tunggu Samuel! Samuel! Rupanya bukan aku aja yang mengincar kue tar itu. Samuel juga ngincarnya. Aku kalah cepat dari Samuel. Sebaiknya aku lapor kepada kembaranku. Aduh, kembaranku. Ada apa, Ikela? Gawat. Kue tar proyek kita dihabisi sama Samsul. Bukan, tapi Samuel. Bakel, ini masalah nyawa. Tuhan. Oh iya, hanya kue tat saja, oh. Nanti saya belikan kamu yang baru, ah. Kue itu udah jadi target, udah targetku. Biasanya kancil yang mengkadali buaya. Sekarang kancil yang dikadali oleh buaya, oh. Kasih juga kalau terjadi. Ah, biar aja tuh. Kita makan kue ya. Aku lapar. Iya, nanti saya belikan makanan untukmu ya. Untukku
gue sedih banget ini. Sorry kali ya. Enak kali. Selama ini Bu Halimah selalu bersikap tidak adil. Aku selalu merasa bahwa Bu Halimah selama ini tidak pernah berlaku adil terhadap aku. Maksud kamu, Nak? Bukankah seorang guru memiliki peran sebagai orang tua bagi siswa dan siswinya di lingkungan sekolah? Tapi kenapa hanya aku? Kenapa hanya aku yang tidak mendapatkan perilaku seperti itu, Bu? Apakah ibu mengerti dengan perasaanku? Aku juga ingin mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Aku juga ingin, Bu, dapat perlakuan yang adil. Perkataan yang lemah lembut. Tetapi, ketika aku melakukan kesalahan, ibu selalu saja memarahiku, menghukumku. Ibu hanya berlaku adil kepada Rindi. Aku iri, Bu. Aku juga ingin. Apa yang membuat Rindi spesial itu di mata Ibu? Aku tahu, mungkin selama ini aku yang sepenuhnya salah. Tetapi apakah pantas Ibu memperlakukanku berbeda dari siswa dan siswi yang lainnya? Aku hanya ingin Ibu berlaku adil kepadaku. Aku seperti siswa yang terasingkan. Dianggap tidak ada. Jadi itu yang ada di pikiranmu selama ini, Nak. Kalau memang sikap ibu yang ingin mendisiplinkan kamu membuat kamu terluka, ibu minta maaf. Tidak ada sedikit pun niat ibu untuk melukai hati kamu, untuk membeda-bedakan kamu. Kasih sayang ibu dengan kamu, dengan Rindi, atau dengan siswa ibu yang lain sama. Tidak pernah ibu beda-bedakan. Ibu sayang dengan kamu. Kenapa ibu seperti itu? Karena ibu ingin kamu berubah. Sikap kamu, cara bicara kamu, ibu mau kamu lebih baik. Kamu anggaplah semua apa ibu lakukan ini bentuk kasih sayang, sama seperti orang tua kandung kamu. Ibu sayang dengan kamu. Ibu ingin yang terbaik untuk kamu. Semua demi kamu, demi anak-anak ibu yang lain. Dan tidak pernah terbesit di hati ibu untuk menyakiti kalian, membenci kalian, mendiskriminasi kalian. Tidak, Nak. Semua bentuk tanggung jawab ibu mendidik kalian, membimbing kalian agar menjadi lebih baik. Besok kan hari Kartini, cocoknya Sahia pakai baju warna pink atau warna ungu? Kak, besok kan hari Kartini, cocoknya Sahia pakai baju warna pink atau warna ungu? Udah, pilih aja sendiri, kakak lagi sibuk. Kok kayak gitu sih, kan kita besok mau merayakan hari Kartini. Emang di sekolah kakak nggak ada perayaan hari Kartini?
Oke lah kalau begitu. Berarti cuman ada yang punya jiwa dan semangat Kartini Muda Indonesia. Bek. Iya, Ika, macam mana baju saya hari ini? Bagus, Felix. Alah, kamu bohong lah. Bajumu memang bagus, Felix. Kalau begitu, terima kasih ya. Rin, bagaimana? Apakah kita sudah siap menjadi Kartini hari ini? Tentu saja. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki nilai-nilai semangat Kartini. Agar kita mampu menghadapi tantangan untuk menuju masa depan yang lebih baik lagi. Erin, baca mana dengan Kartini yang itu? Oh, Tania, sebaiknya kita bergabung yuk ke teman yang lain. Enggak, aku hari ini kan salah kostum. Lagian juga, aku gak sama. Aku beda dari kalian semua. Gak ada bedanya. Kamu juga Kartini kok. Sebentar lagi ada sesi foto bersama. Kamu harus ikut. Yuk. Baik, siap ya. 1, 2, 3.